Dalam riwayat yang lain, ya aktsiru min dzikrillah hatta yaqulal munafiquna innakum muraun. Sampai orang-orang munafik bilang kamu itu orang riya, biarkan dikatakan riya. Enggak ada urusan kita sama omongannya orang ya. Ya, orang-orang gitu ya. Biarkan, biar ngomong riya. Alhamdulillah kalau sudah dibilang riya kita masuk dalam hadis ini berarti. Jangan malu bawa tasbih sampean ini seperti orang-orang enggak malu bawa HP-nya. Biarkan sudah. Mau diomongin enggak apa-apa. Ya, enggak ada masalah. Kalau sampai enggak kuat bawa tasbih, bawa cetikan kemana-mana. Karena orang bawa cetikan itu bawanya kepingin wiritan terus nanti. Faham ya? Akhirnya nyetik-nyetik terus nanti. Ya tasbih itu harus ada selalu di kantong. Ya, karena selalu bertasbih kepada orang yang membawanya walaupun tidak digunakan tasbih tersebut. Faham ya? Ya. Terutama yang terbuat dari kayu kalau mau milih. Karena bekas keringat daripada orang yang berzikir itu membekas kepada tasbih yang dia gunakan. Faham ya? Yang tidak bisa dengan tasbih-tasbih yang lainnya yang terbuat dari plastik dan sebagainya. Walaupun maksud wiritannya tetapi bekas keringat dari wiritan yang dilakukan oleh orang yang berwirit itu membekas kepada yang dia lakukan ini tasbihnya, membekas keringatnya akan bercahaya berbeda nanti kepada orang-orang yang tahu kadar cahaya daripada wiritannya ini.